Hi, welcome back to my channel. So, hari ni aku nak bagi tahu korang sepanjanglah PKP dan dah jadi pun PKPB, aku nak tunjukkan korang review tentang Shade Dewa Cosmetic. Before ni, aku ada buat vlog sebelum ni, aku review Shade Dewa Cosmetic punya lip matte dan dia amat berpuas hati. Sebab apa? Kalau aku guna lip matte tu mesti orang cakap, wah, lip matte kau cantik, lip matte kau tak bergerak sampai ke petang, okay? So sekarang aku repeat order balik dari Shade Dewa Cosmetic sebab Shade Dewa ada keluarkan satu lip matte baru dan dia punya warna memang sangat best. Aku nak beli yang satu set tu tapi unfortunately dah habis, sold out. Aku rasa macam aku lambat sangat ke terima information daripada Shade Dewa. Walaupun dah habis raya collection Shade Dewa tu, tapi aku beli juga dua batang lip matte dari Shade Dewa. Ni dia, masa tu dah sampai. Dia sampai 16 Mei. Sekarang dah 20 Mei. Jadi 4 hari. Betapa aku sibuk ni buat kerja aku dan aku terlupa nak buat review untuk Shade Dewa Cosmetic. Jom kita layan Shade Dewa punya lip matte baru. So sekarang ni, aku dulu dapat parcel bubble wrap warna hitam. Jadi sekarang Cik Dewa bagi kotak macam ni Cik Dewa. Tapi aku memang suka gila kot Cik Dewa punya barang ni. Terutama lip matte dia. Lip matte dia aku pakai, kalau aku pergi kerja aku pakai lip matte di Cik Dewa ni. Pagi sampailah ke zuhur, still ada lagi warna dia. Dia tak cepat pudar. Lepas tu kalau aku makan pun tak cepat hilanglah warna dia. Aku buka seal. Yeah. Power. Tu buat tusan jawi ni. Belakang ni. Ini dia buat tulisan jawi ni. Kalau korang tengok. Ini adalah pagar ruyung. Aku buka eh. Aku nak bunuh. So, aku tak boleh lipstick langsung. Lepas tu dia punya penutup lip matte dia dengan tulisan jawi macam ni memang klasik you all. So aku guna juga untuk pagar ruyung. Oh, still bau honeydew. Sebab sebelum ni aku guna aku tak ingat lah aku guna Moscow ataupun Paris. Asal Moscow punya bau kot. Tapi still warna dia hampir macam ni dan bau dia pun bau honeydew. Aku pakai mirror sebelah ni eh. Aku tengok eh. Yang ni aku guna teknik yang pertama. Teknik yang kau. Lip matte ni. Aku rasa macam benda ni menonjol. Menonjol aku punya bibir. Wih lawa wi. Aku rasa macam aku model. Perasan level up. Tak boleh nak kalah. Aku suka gila konsep dia sebab satu, tulisan jawi. Actually tak ramai pun. Tak ada pun orang buat tulisan jawi kot lip matte. Ke aku yang tak tahu. Lepas tu dia punya packaging ni memang cantik gila. Aku rasa kalau jatuh pun dia tak pecah. Oh, adalah tulisan lumi dekat ni, kat bawah dia. Aku lihat kebaca tu. Sumpah ni. Nampak tak? Dekat bawah dia ni dia ada tulis tulisan Rumi. Ya, aku buang. Okey, mari pergi ke seterusnya. Aku nak guna lip matte Majapahit dari Shade Dewa Cosmetic. Pekat sikit pun. Yang ni pagar ruyung. Ini Majapahit. Aku suka bau ni. Aku bau buah. Dia ni tak ada apa dah. Aku dah buang pagar ruyung. Jadi aku suruh aku apply untuk macam pahit. Aku apply teknik pertama Shade Dewa. Siapa tak pernah tengok lagi teknik-teknik pakai lipstick, lip matte Shade Dewa, korang boleh tengok YouTube dia. Korang okey tak? Korang tak okey dengan
pilihan warna yang aku pilih. Rasanya okey kot. Dua-dua aku macam, ya Allah, aku falling in love. Ni kalau korang tak tahu nak eja, kat bawah dia ada, okey? Okey. So, conclusion untuk video ni, aku ni suka lah Lip Matte Shade Dewan. Sebab. Aku pakai daripada dulu Shade Dewan punya ni. Aku start daripada ni. And then, aku beli yang ni. Dan aku ni suka dia. Pertama, kenapa aku suka? Sebab Lip Matte dia, kalau korang pakai daripada pagi sampai ke tengah hari, dia punya colour dia still macam ni. Still macam ni. Kalau kau makan sekalipun, kau makan mi kari, mi sup, lepas tu kau makan nasi ayam ke, apa-apa sekalipun, dia maintain, okay? Maintain warna macam ni. Lepas tu, untuk second, kau memang tak akan rugi. Sebab kau boleh pakai dekat eyeshadow kau, kau boleh pakai dekat pipi kau untuk pakai blusher. Seriously, aku guna dia. Dan aku guna dia before ni, pergi meeting sekalipun, aku meeting daripada pagi sampai ke petang sekalipun, still maintain. Maintain tak ada masalah. Kecuali kalau kau remove dia. So, easy to remove. Kalau kau nak semayang ke apa ke, kau nak remove dia macam biasa pun easy. So, sekarang kan aku pakai macam pahit. So, aku nak remove dia senang sangat. Dah remove, dah terkeluar. Tak perlu nak tonyoh. Ush. Cepat lakon tu.